berpuasa, beda berpuasa. Tapi pada waktu kita disuruh bersamawan, ternyata justru dengan kita memohon agar Allah bersamawan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kenapa? Ya Allah, curahkanlah rahmat dan maghfirah-Mu kepada Nabi Muhammad. Kenapa tidak kita langsungnya bersalawat? Yang pertama, siapa kita dan juga siapa baginda. Jadi kemampuan kita tidak akan mungkin untuk menunggu dan juga untuk memastikan untuk kita menahan tentang hakikat kemuliaan kebesaran dan keagungan Sayyidina Rasulullah SAW. Jadi syarikat yang semuanya daripada kita itu tidak akan seimbang dan juga tidak akan setara dengan kemuliaan dan juga dengan keagungan baginda Nabi. Maka pada saat yang kita diberikan kebersamaan, justru dengan kita memohon agar Allah mencurahkan rahmat dan sayangnya kepada baginda yang hadir. Oleh sekali kita disuruh justru kita memohon kepada Allah yang bersamaan, dan kita pesannya datang kepada kita sallallahu alaihi wasallam. Allah akan mencurahkan rahmat dan kasih sayang kepada kita sebanyak 10 kali ganda. Yang dari anak-anak silakan. Jadi berjuang dengan perjuangan ISIS atau dengan kumpulan militer atau juga dengan kumpulan yang ganas yang mengatasnamakan Islam, itu tidak berbeda dengan kumpulan teroris. Sebab Islam tidak seperti itu. Kalau memang itu adalah daripada kumpulan mujahidin yang disantina, bukan untuk memerangi orang Islam. Yang boleh itu banyak untuk menggunakan kebenaran. Apakah dalam rangka untuk menggunakan kebenaran harus yang jadi sasaran orang Islam? Jadi pada satu ketika ada ayat-ayat sahabat Nabi yang menyarankan kepada beliau untuk membunuh kumpulan orang-orang munafik. Jadi itu munafik. Maklum memang betul-betul dikenal kenifakannya. Jadi karena sebagian daripada sahabat, kenapa tidak kita perangi saja? Kenapa tidak kita bunuh saja? Tapi kita bersadar, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang aku untuk membunuh orang yang mengucapkan La ilaha illallah. Karena Allah sampai didengar oleh sesiapa saja bahwasanya dengan Muhammad, maksudnya bagi Nabi, membunuh orang-orang yang bersumpahnya. Jadi nanti kita bersabda mungkin bukan mukhatir anasa kaya syadu, itu maksudnya kepada orang-orang kafir. Nanti kita bersabda pun diperintahkan oleh Allah untuk memerangi manusia sehingga mereka mengucapkan dua kalimat syahadat, kaya maluha asamu ini dimanapun wa amalamu wa isyahu Allah. Apabila mereka sudah berucap, maka terpelihara dan terjagalah darah-darah mereka, kehormatan atau marwah kehidupan harta kekayaan mereka, inam bihisnatiha, inam bihaqtiha, wa hisabuha Allah. Jadi dalam kondisi dan keadaan seperti apapun, kecuali antara kufran bawah, kecuali kalau kita melihat di kufran yang salih, yang jelas, baru dengan kita boleh angkat senjata untuk memerangi orang-orang yang cukup tipu. Silakan. Apa namanya syekh tanda-tanda besar kiamat? Dalaman yang lalu sekarang bila tanya nanti. Jadi bagaimana dengan tanda-tanda kiamat? Jadi sejumlah tidak kurang daripada 10 tanda-tanda yang besar itu masih belum ada satu pun, tidak ada satu pun daripada tanda-tanda alamat usajil kubro yang sudah nampak. Apakah dengan tanda sikit jajahnya, dengan tanda di anggung kompornya, dengan makhluk yang terdiri daripada sebelah barat atau sebelah barat, begitu juga dengan binatang dan ruang, begitu juga dengan api yang menghalau, begitu juga dengan kornya yang juga itu masih belum ada lagi. Tidak ada satu pun, semua yang kita saksikan sekarang ini itu kesemuanya adalah alamat usaha di Sobro yang kecil-kecilnya. Jadi makhluk-makhluk Allah daripada struktur bangunan memang masjid kita yang lebih canggih daripada masjid yang di situ. Dan itu daripada daripada segi kubahnya atau dari kemarangan daripada jauh membuat kelakuan masjid berjalan lebih lama. Dan kita bersabda dalam surah hadis diantara daripada tanda-tanda kiamat ayat abah nasuhil masjid.
Jadi orang membangga-banggakan antara masjid dengan masjid. Jadi pengimanan masjid itu bukan hanya dengan pembangunannya, tapi pengimanan masjid itu justru dengan aktiviti dan juga dengan kegiatannya. Silakan saja bangun masjid sewah apapun, secari apapun, silapapun, tapi bukan yang diperbangga-banggakan. Ini lebih mahal, ini lebih cantik, ini lebih indah, ini lebih keren. Ya ini tidak ada kandungannya yang besar, mewah di dunia. Itu juga diantara daripada tanda-tanda di jadi banyak ini tanda-tanda kecil dan menjadikan sebutkan yang rasanya hampir satu persatu itu telah terbukti dan telah berlaku dalam kehidupan umat beragama berkelanjutan masyarakat. Berikutnya, bagaimana caranya seorang yang langsung tidak menaikkan sholat selama 3 tahun berturut-turut ini kembali dalam yang benar? Apabila dia berusaha untuk sholat, hatinya berbolak-balik dan tidak jadi sholat. Begitu juga dengan di hadasnya. Bagaimana cara seseorang? Bagaimana cara seseorang yang langsung tidak pernah menaikkan sholat? Tidak pernah melaksanakan sholatnya pada beberapa tahun. Jadi setelah berusia 45 tahun, 50 tahun baru sudah meninggalkan kewajiban sunnahnya baik puasa juga dengan jalannya selama tidak kurang daripada dalam 35 tahun. Jadi bagaimana cara untuk menonton sunnahnya yang 35 tahun tadi itu? Apakah cukup yang ada dengan istighfar? Jadi di sini ada dua pandangan daripada ulama. Ada pendapat mengatakan seseorang yang meninggalkan sunnahnya secara sengaja itu cukup untuk kita hidup yang menonton sunnahnya yang ditinggalkan yang tadi itu dengan cara beristighfar, menangis sedikit lama dengan penyesalannya, tidak berulang kembali yang kedua, berjanji untuk tidak berulang, kemudian yang ketiga meninggalkan masalah yang dilarang, meninggalkan, menyesali, berjanji untuk tidak berulang kembali, insya Allah perbuatan akan diterima oleh Allah. Ini pandangan Salafi dan Wahabi. Jadi senang makanya anak-anak remaja tergiur hidup pandangan mereka tadi itu. Kalau jadi ikut masalah yang keempat, terpaksa kena kobok sumbahnya 35 tahun. Ikut pandangan Salafi dan Wahabi, hidupnya murah-murah, tidak berulang, akhir hayat, kobok ikut masalah Salafi atau Wahabi, cukup dengan istighfar saja. Bagaimana boleh seperti itu? Nabi kita bersabda dalam sebuah hadis, makna salat tentang Yusuf Nina kita dan Rama. Barang siapa kebetulan melaksanakan sholatnya atau juga ketiduran, hendaklah dia melaksanakannya di saat dia sudah terjaga. Ini secara tidak sengaja orang tadi itu ketiduran, tertidur sampai pukul 9 sampai pukul 10 pagi baru bangun. Kenapa sebab besok hari anak akhirnya subuh di jamaah takhir dengan sembahyang dzuhur. Jadi tidak kesadaran wajib yang melaksanakannya selepas dia terbangun, selepas dia sadar diri. Kepada orang yang terlumah, kepada orang yang tidur ketiduran, wajib dikamuk takkan dia meninggalkan sumpah yang secara sengaja tidak diterima. Renung, pikir sejenak. Masya Allah, berbohong Allah. Kalau pada saatnya kita tidur kepala dua lewat secara tidak sengaja, tidak tenaga. Berwangi-wangi secara tidak sengaja, tidak tenaga. Berubah untuk muka secara tidak sengaja, tidak kena fitian pada waktu kita merasakan ngerong. Tapi yang sengaja batal. Bismillahirrahmanirrahim. Tak sengaja tidak ada sengaja. Kalau sengaja minum, ya walaupun hanya setetes air, amdan batal. Ya walaupun hanya dengan setetes air saja, sebutir nasi saja kalau sengaja. Jadi orang yang sengaja hukumannya lebih ketat. Jadi takkan dengan sengaja lebih remeh daripada ibadah-ibadah lainnya. Kalau sengaja tidak bersengaja, dikabur cukup dengan istighfar. Tapi kalau tidak persenan bertinggalkan karena terlupakan dan bukan kena ketiduran, itu lagi dikabur, itu terbalik. Itu di masalah tempat hampir ada kesepakatan dari ulama
seseorang yang meninggalkan sembahyang di Allah. Oke, kalau macam itu ada 300 ringgit, ada 1000 ringgit, ada 5000 ringgit, ada 30.000, 100.000 itu pinjaman atau juga dengan duit yang dirampas, duit yang dicuri, duit yang diambilnya. Setelah 20 tahun tobat, dicuri mandiku, maling mandiku, datang kepada datu, datang kepada datin, datin prasanta, itu yang mencuri barang kemasan datin tempo hari, dia sendiri kata dia yang mengambil, tapi aku dan obat, dan datin dan obat, udah istilah farma. Jadi apakah kira-kira dengan motor yang dicuri, dengan kereta yang dicuri, dengan duit yang dicuri, tanpa dikembalikan karena sudah cukup tobat? Nah, tobat, tapi tak hutang karena dibayar. Kalau hutang yang manusia saja sudah dibayar, wajib dibayar. Bagaimana kita berkaitan dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Jadi 35 tahun kita sembahyang, tetap pergi pun kota sembahyang yang 35 tahun. Tapi masalahnya saya mencoba kalau dulu nanti itu juga yang banyak subuh. Banyak, berapa banyaknya? Banyak. Oke, kalau tak tahu apa sembahyang, kota sebuah hari, maghrib, isya, subuh, zuhur, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, gitu hanya berputarannya dalam seminggu, dalam sebulan, dalam setahun, 10 tahun. Kalau rasa-rasa sudah cukup, oke, lepas kewajibannya. Tapi kalau rasa-rasa masih ada, masih tersisa, masih tetap lagi sembah yang wajib di Allah. Kalau dengan sembahyang, memang itu juga bilangannya. Tapi kalau dengan yang di junub, cukup sekali saja. Ada cerita. Jadi dengan seseorang itu, Masya Allah, subhanallah. Masalah jabarakallah mandi orang cuk masuk ya bas sampul simpul sampulan ini sini satu masuk dua masuk keluar dua masuk tiga jadi banyak ikatannya. Maka satu tiga diperhatikan oleh seseorang ini ada apa masuk keluar masuk keluar masuk keluar masuk satu masuk dua masuk tiga banyak sampulannya terbisa. Jadi kata yang menjawab itu semuanya kelompokan mandi musim sejuk. Musim sejuk tak pernah mandi, buat projek tak mandi-mandi. Akhirnya dia kelompok mandinya ada 10 kali pada masa itu di kelompok di musim panas. Tak dong. Yang semua hidup tidak pernah mandi nifas, yang semua hidup tidak pernah mandi head, yang semua hidup tidak pernah mandi genok. Saat ketika dia sedar ini cukup mandi hanya saja satu kali saja. Berikutnya haji dan hijrah. Salam. Tak ada lagi. Berkaitan haji dan hijrah Nabi kalau sedar tidak berhijrah. Berkaitan kehadiran Sayyidina Nabi. Allah berkenaan dengan kehadiran Sayyidina Nabi di majlis-majlis zikir, majlis ilmu dan juga dengan kumpulan-kumpulan yang seumpamanya. Secara mungkin atau tidaknya mungkin saja itu berlaku. Tapi siapa dengan yang seumpamanya? Lengan, lamai, lupa, banyak kekurangan-kekurangan yang ada pada diri kita masing-masing. Jadi secara umumnya mungkin sejajar di Nabi hati dalam tatu sengaja atau tatu kita mengatakan hanya salah. Tapi untuk kita katakan atau untuk mendakwakan bukti itu terpaku kepada kejujuran orang yang berkenaan. Jadi kita tidak menyokong pendapat yang mengatakan kita boleh dan juga tidak menyokong pendapat yang mengatakan itu mungkin-mungkin saja. Jadi kalau berbicara tentang mungkin-mungkin saja, misalnya seperti dengan beberapa perbincangan yang bicarakan tentang yang pokok bertemu dengan berdinamis secara jaga, itu tidak perlu pusing ke sana kemari. Kenapa dengan kita tanya salah sejajar, kenapa kita gunakan baju dan akar pemikiran kita? Justru masih kita bersabda dan semua hadis mandrahani filmanani kasayarani diriak Allah. Orang yang tengah tidur di dalam tidur, dia akan bertemu dengan itu secara jaga, secara jaga,
secara sedar waktu bangun itu hadis. Kemudian muncul orang sawabi yang sedar sawabi yang banyak komen tentang itu. Kalian apa sih sebenarnya? Tak ada kerjaan kan? Kalau tak ada kerjaan mengaji, belajar, duduk mengaji. Dari komen cara komunikasi masuk ke Facebook, masuk YouTube dan sebagainya. Lebih penting adalah kalian mengaji saja supaya tahu. Oke, saya nak tanya. Dan peristiwa berlakunya Isra dan Mi'raj. Kita tahu dari pada Nabi Muhammad dan sampai kepada Nabi Isa tidak kurang daripada 24 orang nabi dan rasul dan tidak kurang daripada 9,000 para nabi-nabi. Dan semua itu menjadi makmum kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Baitul Maqdis. Dia menjadi imam bagi nabi. Jadi daripada para nabi-nabi yang terdahulu yang tanda dan yang masih hidup yang tanda pelewahnya Nabi Muhammad Isa alaihissalam, Nabi Muhammad Adam dan meninggal, Nabi Muhammad Musa dan meninggal, Nabi Muhammad Ibrahim sudah meninggal, Nabi Muhammad Adam dan meninggal ada pada lingkaran pertama, Nabi Muhammad Idris ada pada lingkaran keempat, Nabi Muhammad Ibrahim ada pada lingkaran ketujuh, Nabi Muhammad Musa ada pada lingkaran keenam. Itu bukan mimpi. Kalau mimpi aku jatuh akan komplain. Untuk apa aku jangan komplain dengan baginda Nabi? Aku juga boleh bermimpi dengan benda yang sama. Kenapa mereka komplain? Mungkin perjalanan yang ditumpuh dalam jangka satu bulan pergi dan satu bulan balik, pulang pergi selama perjalanan dua bulan itu boleh ditumpuh dalam sesaat waktu di malam hari. Itu tidak akan mungkin berlaku. Kenapa mereka komplain dan juga kenapa mereka menolak? Sebab tadi kita bercerita tentang fakta nyata dalam keadaan jangka. Kalau nanti kita bercerita pun dalam mimpi, kamu jauh sejajarnya dengan mereka tidak perlu komplain. Jadi dengan kejadian yang berlaku, percayakan kalian bahwasanya saya bertemu dengan Nabi Adam bersamaan, berpelukan, marhaban bil ibni salih wal mabni salih, selamat datang dengan nabi yang mulia, dengan anak yang mulia. Begitu juga dengan nabi-nabi yang seterusnya. Dan juga pada seketika nabi kita pulang balik mulai bulan hadir mendapatkan nasihat dari kepada Nabi Muhammad Musa alaihissalam. Kata Nabi Muhammad Musa alaihissalam, kata Allah alaihissalam, kata Allah alaihissalam, apa yang telah menciptakan ke atas aku dan juga ke atas umatmu 50 sulanya. Oh, aku dah pengalaman dah dengan umatku lebih gagal, lebih perkasa, lebih kuat. 3 kali sudah yang saat itu mereka tidak mampu melaksanakannya. Minta keringanan panjang mereka. Itu tentang berhubung secara jawabnya. Kenapa? Sebab itu menunjukkan atas kuasa Allah jangan mengata. Tapi untuk saya katakan dalam hati dengan disini, siapa saya yang kecil ini? Siapa juga dengan kita? Dengan berita luar biasa mulia, agung dan hebat di sisi Allah Jalla wa Ala, takkan dengan seumpama kita didatangi oleh baginda Nabi dan majlis-majlis kita. Tapi kita tidak menamakan itu suatu perkara yang mustahil. Mungkin bisa berlaku kesimpulan dengan jawabannya itu terlalu kepada orang yang mengganggu. Dia nak jujur, jujur. Dia nak bohong, bohong. Dia nak menipu, menipu. Senang saja ternyata itu guru tadi itu kelemahan, letih, dah. Selamat. Jadi santai-santai duduk menyandar macam itu terus tertiga ada jemaah yang berdiri kejut Allah sudah kasih di dalam Allah sudah kasih di dalam nangis ada apa jadi Haji dosa-dosa melakukan satu kesalahan besar kepada saya. Saat ketika saya mengajukan itu, saya berjumpa bertemu Rasulullah SAW dan dengan berbeda mengajak pergi ke Mekah untuk melaksanakan ibadah umroh. Boleh saja saya mengingat masing-masing itu. Mungkin dia bertemu secara benar, mungkin juga
kita tidak lebih daripada sangat berlimpah semata-mata. Jadi kita mendustakan kemungkinan berlaku itu tidak, mengatakan itu mustahil berlimpah tidak. Dan itu memang pernah berlaku dengan satu masalah dan juga dengan para ulama yang dikasih soal. Yang terakhir sekali, mungkin cerita dikunjungi tapi tidak didatangi, tapi bukan dengan salah yang Allah, tapi dalam bentuk mimpi. Syekhul Hasyim Muhammad Syarawi pada saat mereka meeting menghadiri konferensi di Amerika. Jadi pada saat itu Syekh Muhammad Syarawi, Syekh Abu Halim Mahmud. Jadi Syekh Abu Halim Mahmud dengan Syekh Muhammad Syarawi. Jadi kata Syekh Abu Halim Mahmud, Syarawi, nanti insya Allah selepas kita hadir konferensi ini, kita akan pergi sama-sama ke Madinah dan ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji, untuk melaksanakan ibadah umrah dan ziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita akan berikan kita perasaan untuk kita banyak-banyak bersama di situ. Tapi tak lama kemudian pagi hari itu juga ternyata Syekh Abdul Halim Mahmud menelpon dan memberitahukan kepada Syekh Abdul Syarawi, Syarawi, tadi malam aku bermimpi bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata Syekh Syarawi menjawab, betul kan Pak Syekh? Tuhan saya berjalan di mana pun, tapi kita tidak tanda tunjuk menghadiri menziarahi atau juga menunjuki sofia yang berikut sampai paham sampai antar atau Allah akan melakukan perubahan mendatangi menunjuki sofia yang berikut di dalam tidur. Jadi perkara itu tidak mustahil, tapi janganlah juga baru naik daun aku macam-macam kesiapan berbohong itu senang saja. Nanti kita ancam orang yang berpura-pura atau yang mengaku bermimpi melihat sesuatu pada di kamar untuk mengikat antara dua gadur dan dia tidak akan mampu untuk mengikatnya. Selama dia tidak mampu, selama itu juga akan diseksa dan diantar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah hujah kita untuk menangis sedangkan orang mengatakan bilang ini semuanya sesat yang ada tadi? Allah sesat. Apa hujan kita untuk kita menangis pendapat dan mengatakan semua perkara kita itu sesat? Jadi diantara daripada alasan kita atau diantara daripada hujan-hujannya ada beberapa sudutan tidak pernah daripada dalam 70 atau lebih perkara-perkara baru, perkara-perkara bid'ah yang dilakukan oleh para sahabat. Tapi ternyata sebelum mereka mengetahui tentang kedudukan hukumnya, mereka berani untuk melakukan perkara tersebut justru dengan kebaikan diberikan restu dan respon positif atas perbuatan baru yang mereka lakukan. Jadi misalnya banyak kejadian-kejadian kalau kita mengaitkan untuk kita masa tadi, kalau kita mengaitkan dengan pertanyaan tadi itu, pertama dengan pernyataan Sayyidina Umar, nikmati lebih tanggung hati apakah takdirnya perkara baru ini mencemaran pada satu perkara baru jamaah semuanya diimami dengan satu orang imam, satu imam untuk laki-laki, satu imam untuk perempuan. Kemudian yang kedua, semuanya baru dilaksanakan secara berjamaah yang pertama dan sepanjang bulan Ramadan yang kedua. Kemudian yang ketiga, berapa dan juga berapa semua juga dengan perkara yang banyak sebelumnya. Sebelumnya bisa menggantikan lagi, bisa menggantikan dipakar dan juga pada permohonan daripada khilafah Sayyidina Umar sholat tarawih itu dilaksanakan secara berkumpulan, sekumpulan di sana 5 makmumnya, sekumpulan di situ 3 makmumnya, sekumpulan di sini 30 makmumnya. Jadi suasana tidak terkata dan juga tidak disusun, yang rukuk, yang kritikal, yang sujud, yang takbir, yang baca Al-Qur'an dan sebagainya, yang disitu sujudnya sini berdiri sama saya bawa lima kamilah. Jadi saya memasakkan semuanya tadi itu, bukan itu permasalahannya. Jadi kita masalahkannya pada saat itu malam berdua sama kalimah semuanya bergerak dengan pergerakan yang sama. Allahu Akbar, sami Allahu lima kamilah, Allahu Akbar, Alhamdulillah Sayyidina Umar. Jadi kata Sayyidina Umar,
menyambung dan menguji perkara baru. Pondok-pondok pesantren tidak ada di zaman Rasulullah. Penghimpunan Al-Quran tidak ada di zaman Rasulullah. Rumah warga emas tidak ada di zaman Rasulullah. Dan juga banyak juga perkara-perkara baru lainnya. Tengok dari sini daripada sahabat. Lebih tidak pernah ada. Ada soal-soal lagi pada sahabat Nabi. Masya Allah, cukup. Pada waktu pergi ke masjid, berjalannya macam lama. Kenapa jadi rokok? Kenapa jalan pelan-pelan semacam itu? Untuk memperbanyak jumlah langkah. Untuk memperbanyak jumlah langkah. Dan kita tidak pernah ajarkan. Tapi kita hanya bagi tahu tiap langkah kita ke masjid akan dipilih kebaikan, akan mampus dosa-dosa, akan diangkat martabatnya di sisi Allah. Ini sakit daripada sahabat. Ada lagi daripada sahabat Nabi yang menjampi, yang membacakan 7 kali panjang kepada orang yang dikikir kalah, sampai-sampai mungkin kita pertanyakan, dari mana anda tahu? Dari mana anda tahu? Wahai Yuli, karena harus ya. Dari mana anda tahu? Itu sebagai pertama, itu sebagai penyembuh. Berarti nanti kita tidak ajarkan ancaman pada kolektor. Itu yang tadi saya katakan. Daripada buang-buang waktu hanya membimah-bimahkan perkara yang tidak bimah, lebih elok mengaji saja. Datang berbogoh mengaji, berdiri mengaji. Di pelajar-pelajar daripada sibuk dengan masaknya menyesat-sesatkan orang dan menyalah-nyalahkan orang ramai. Nanti kita bersangka, maka Allah halakan nasubahu Allah kohon. Orang yang berkata telah sesat atau juga telah binasa, orang ramai atau juga masyarakat, berarti dia lebih binasa daripada mereka. Banyak dari kalau ingin tahu, kita tunjukkan tuh di pilisi kita menurut Imam Syafi'i, di pilisi kita menurut Imam Disuti kita disalam, di pilisi kita menurut Imam Nawawi, di pilisi kita menurut Imam Suyuti. Jangan itu kayaknya saja seumur itu. Aku juga dengan Imam Syafi'i saja. Imam Syafi'i satu daripada ulama besar, salah satu daripada ulama Hanabilah yang memiliki makna tersendiri. Tapi tidak mohon kepada akan senantiasa dan selalu dengan beliau. Nak buat maulidah Rasul, buat. Nak buat ada masalah, tapi jangan cerca, jangan mencela, jangan mencaci maki, jangan menyalahkan orang yang melakukannya. Tiga menit. Tauhid tiga serangkai, ada yang katakan ia tauhid fahmawi dan ada yang katakan ia tauhid salafi penjelasan. Kalau tauhid salafi itu tidak. Kalau sama tauhid salafi tiga serangkai. Uluhiyah, Uluhiyah, dan Asma Masyibah. Kalau itu dikatakan Tauhid Salafi, pasti tidak benar. Sebab ulama Salafi dan benar berbagian Tauhid kepada tiga rangkaian dari itu. Itu tidak betul. Lebih tepat kalau kita katakan akidah Salafi itu kepada akidah Al-Masyairah dengan Ahmad Kiniyah berbagi dengan akidah yang khusus Katolik Mahdini Kiniyah pada abad yang ke-6. Tapi kalau akan dikatakan dalam akibah Wahabi, memang 300 betulnya. 300 kebenarannya. Memang macam itu yang ada tadi, yang ada pasti di dalam akhidat mereka ayat-ayat yang diturunkan Allah kepada orang-orang kafir, mereka salah gunakan dan mereka takut dan tafsirkan kepada kita-kita orang-orang yang beriman. Dan itu penyalahgunaan dan penyimpang siuran terhadap firman-firman Allah Jalla wa'ala. Masya Allah itu. Adakah wajib qada puasa atau salat ada warga yang meninggal dunia sedangkan masih ada puasa salat yang masih belum dikerjakan olehnya? Apakah wajib qada puasa atau berdoa sembahyang? Sebagai bagian yang baris, sedangkan dia pun masih punya kebohongan juga. Itu kan? Namun kalau tak puasa, kalau dia orang itu cuma ada yang adakah wajib qada puasa atau salat ahli keluarga yang telah meninggal dunia sedangkan masih ada puasa salat yang masih belum dikerjakan olehnya? Ya, jadi ini kita gimana? Apakah wajib kita memperbolehkan puasa orang tua kita
kita yang sudah meninggal, sedangkan kuasa kita ini masih ada kekuatan lagi. Boleh-boleh saja, tidak masalah kenapa? Sebab kekuatan kuasa dan juga dengan kewajibannya ada yang sifatnya wajib muasa, ada yang sifatnya wajib mubayar. Jadi ulama mengatakan tadi ini sebanyak yang wajib dibawa secepatnya, secepat mungkin itu sebanyak meninggalkan secara sengaja. Tapi dengan sebanyak disebabkan karena ketiduran, disebabkan karena kelupaan, boleh-boleh saja dengan sekolah memang ngerti tapi cuma sampai tidurnya seperti itu tadi kaki terbangun pukul 4 petang sejak daripada pukul 12 dari itu tidur. Daripada pukul 12 atau daripada pukul 9 sampai kepada pukul 9 lagi, daripada pukul 3 pagi sampai kepada pukul 3 petang baru dijaga. Itu bagaimana? Ya tak sengaja, ya tertidur. Ya macam itu boleh saja dia pukul 3-4 kali ke depan, seminggu berikutnya tidak ada masalah. Jadi seperti dia tadi itu mungkin saja itu menolongkan kuasa daripada orang tuanya atau keluarganya yang meninggal yang walaupun pembangunan kuasa dia sendiri masih belum dikongkong. Habis makan 11 ada lagi sini satu berapa? Satu sini sama satu jam ya pokok. Berkaitan dengan sakit yang berhubung dengan alternatif perawat yang berhubung dengan alternatif apa hukumnya bila bersentuhan dengan yang bukan mahram dan tidak penyelesaian guru dari segi perawat sakit dan keluarga untuk ajarnya. Rupanya habis waktu ringan saja. Oke lah, perobatan nanti waktu juga mengalajah dengan kumpulan perobatan dengan kumpulan dengan air dengan jernih dan juga dengan supamanya itu tidak ada masalah. Tapi bermasalah kalau sampai dengan yang bukan mahram berdua-duaan atau juga sampai menyentuh. Jadi kalau seandainya dengan gunakan perobatan itu disuruh untuk sebuah anda dan juga dengan makanan yang matang rapi kadang-kadang sudah paham laka saya hanya masuk perubahan ketika itu pada saat ada laki-laki yang berubah terus tanah itu tidak berhasil dengan badannya jadi dia sudah tertangkap dengan jenis ini sebesar jadi kan syaitan yang terlalu gila jadi kalau nah juga dengan kita perawatan-perawatan seperti itu ada perempuan selain jadi ada wanita yang kita obati yang kita rawat dalam waktu yang sama tidak boleh membedakan bahkan yang pada jadi tadi teori itu yang disebutkan gimana yang membedakan kayu atau besi gimana yang membedakan menjadi kepala atau kalau sebut-sebut apapun itu pada badan yang tidak tersentuh langsung dengan kulit dan badan anggota sementara menyentuh kulitnya bukan mahramnya itu hanya dalam keadaan darurat saja diperbolehkan misalnya dalam keadaan tertutup rumah putih jatuh yang tidak memang kita tidak boleh mengangkat tapi ada perempuan itu adalah seksi masih di bawah bukit mau tidak mau kena diangkat daripada kakinya nah tersebut semacam itu kena dalam keadaan darurat ya tidak ada masalah jadi dalam bentuk perobatan bisa ada cara untuk kita mengatasinya agar kita tersebut antara diri kita dengan wanita yang kita obati bahwa kita sembuh untuk menjadikan itu sebagai semua yang bisa rasanya bisa kita sudah makan dari pas desa kita berpasul turun ke bawah untuk mengajar kita la tahiran yang tidak mampu misyai'ai kalau antar ma'afatah wajib kali subhanallah wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.